karena harusnya aku operasi tadi pagi jam 8. Nah, tapi sebelum operasi kita kan dicek semuanya kan, dicek semua. Terus setelah udah di sketsa gitu kan apa yang harus diubah. Kalian bisa lihat kan, ini hidung aku sampai merah. Jadi aku tuh ada batuk sama pilek. Nah, rumah sakit Masterpiece Hospital ini itu tuh mengutamakan keselamatan pasiennya, keselamatan dan keamanan untuk pasiennya. Jadi mereka menganjurkan untuk operasinya ditunda sampai aku benar-benar pulih, seperti itu. Hidungnya belum sayang, ini masih, ini lihat nih, belum. Ini merah banget ini karena aku pilek. Nah, terus tadi karena aku batuk sama pilek kan, jadi aku dikasih obat, dicek gitu sama dari pihak rumah sakitnya. Terus dicek tenggorokan aku juga kayaknya lagi meradang gitu, soalnya merah-merah tadi. Dikasih obat, habis dari itu aku disuruh pulang ke hotel. Terus aku istirahat, ini aku baru banget sampai. Terus aku langsung live, soalnya banyak banget ya yang bertanya-tanya gitu. Harusnya tadi aku operasinya jam 8 pagi, ini jam 1, 8, 9, dan 10, 11, 12, 1. Harusnya 2 jam lagi aku kelar ya operasi. Tapi ya gitu, situasi dan kondisinya gak memungkinkan. Karena dokternya bener-bener seperhatian itu sama pasiennya. Dia kayak mementingkan banget, oh kalau misalkan ini, nanti kayak gini. Jadi kita flu dikit aja, mereka tuh gak mau, karena nanti takutnya nanti ada infeksi atau apa. Karena kan namanya pilek sama batuk ini pasti ada bakteri-bakteri gitu kan. Takutnya nanti bakterinya tuh yang mengakibatkan entah itu bisa jadi infeksi atau gimana. Jadi dokternya nyuruh istirahat, benar-benar istirahat sampai sembuh. Kalau kondisi aku benar-benar udah sehat, mungkin dalam satu minggu atau beberapa hari kemudian. Update informasi dari Novaliana Minggu 26 Mei 2024 pagi. Jadi sayang sekali tindakan rinoplasti yang sudah direncanakan untuk Novaliana Miss Grand Indonesia 2024 pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pagi harus ditunda dikarenakan kondisi kesehatan dari Novaliana tidak memungkinkan. Maka operasi akan ditunda beberapa hari hingga Novaliana sembuh total. Mari kita doakan semua, semoga Novaliana lekas dikasih kesembuhan. Sedikit informasi untuk makeover Novaliana dan Olivia Jessica Stefani akan mendapatkan rhinoplasty surgery. Sedangkan untuk Tawana Sheldrick akan mendapatkan liposuction. Jadi, aku lagi ngantri untuk procedure surgery liposuction. Makeover liposuction untuk Tawana Sheldrick Miss Elite Indonesia 2024. Para queen top 6 Miss Mega Bintang Indonesia 2024 mendapatkan makeover dari Masterpiece Hospital Bangkok, Thailand. Liposuction aku. And breast augmentation. Cannot wait.